Oke, kita dari SPC akan memberi panduan bagaimana cara mengkoneksikan Babycam ke NVR. Di sini kita harus mempunyai alat-alatnya, sebuah device Babycam smart dan kabel power lalu kabel LAN. Oke, kita langsung stepnya bagaimana caranya untuk mengkoneksikannya. Sama kita colokkan terlebih dahulu kabel powernya ke baby camnya. Ya. Lalu kita colokkan ujung kabel LAN ke hub yang sudah terhubung ke NVR dan yang satunya ke baby cam. Selanjutnya kita akan masuk ke NVR. Ya, di sini kita akan mencari IP address di Babycam dengan cara mengklik search. Ya, kita sudah dapat IP addressnya dengan IP 123 dengan port 5000 dan protokol ONFIP. Lalu kita add. Sedang mengkonekting. Connecting. Oke, kita add. Ya, di situ sudah terkoneksi. Kita bisa lihat. Ya. Di sini kita juga bisa setting untuk kanan kirinya si Babycam dan PTZ control di menunya. Sekian panduan dari kami untuk bagaimana cara mengkoneksikan Babycam ke NVR.